Jupo di depannya. Mau Jupo sama apa? Boleh sama siapa? Ini yang muda-muda dulu katanya. Ayo. Kita guys, kita keliling Garut guys. Ayo. Keliling mana? Sebentar. Pakai mobil rush. Biar kita nyampe sana langsung. Julia. Ya. Hai. Hai. Perjalanan ke Garut guys. Mesti mau rekam, saya mau rekam di sini aja lah. Rumah di tengah. Ya. Minggu sekali juga nih. Tapi sama ini ku. Ya, gitu semua orang-orang kayak. Yung gitu. Puter dong, yung panas ini dong, kita masa berjemur dong. Oh iya, sebentar. Itu dari tempat itu dong. Kalian tadi nge-gym di atas. Biar segar dikit lah badan. Sini aja dong ya, pergi sini dulu. Iya, boleh, boleh. Atau Kyopo sama kita gitu. Ya udah, Kyopo sama kita juga gak masalah. Iya. Si tanya San-San udah itu belum? San keburu ya dia ikut. Naik apa? Nanti kalau gak ikut papa ya? Iya, kalau gak yaudah. Mau ditungguin aja. Kok di depan aja kok enggak apa-apa? Di depan? Ya aku depan aja. Oh my god. Soalnya belakang biar muat semua. Ih, kucingnya yang ngikutin lah. Rasanya mornya di sini mor ya. Muat-muat. Sorot. Akhirnya di gua alun jalan-jalan. Eh. Pertama kali ya. Iya, setelah sekian 10 tahun. Udah. Waduh Julia. Rasanya di mana? Pegangin lah tuh. Pegangin satu di sini enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau satu. Nah, ya tinggal ambil lah. Ini enggak perlu hiking. Juga sekarang lagi ngetren hikingnya Leo. Iya aku karena orang stres kerjaan semua. Nih apa nama mobilnya? Ini Toyota Rush. Toyota Rush. Iya tuh aku baru pernah naik guys. Oke okay, guys, ini rekam dulu ya. Ya deh. Oh, kucing ikut ya? Ikut, kok ikut? Ikut, tapi ikut yang papa. Oh. Ini San-San? Kata mama kamu ee. Ini ada AC nggak, Leong? Kenapa? Ada ini. Si papa nih, Pak. Ini panas banget nih, kayak... Oh, ini itu mana? Ini nggak ikut. Lu menantu yang baik lihat nih. Mangkas gitu ya, Leo. Ya, depan bagus tuh gunung tuh. Iya, kok asal gak bisa dekat-dekat? Saya mau tukar tempatnya. Mau? Enggak. Nanti minta aja sama aku. Motornya lo jelek banget.
manusia. Rata-rata pengemudi mobil ini ya, tukang mobil ya. Ya nggak apa-apa ya. Kalau udah pulang. Pasti duluan loh, siapapun itu, beneran ya. Kesel soalnya, tau nggak? Ya. Nah, kemarin tuh di Pasir Koja atau di mana ya? Berantem tuh, motor sama pengemudi mobil. Aduh, itu mah udah makanan sehari-hari. Si motornya udah salah. Apa tuh? Marah-marahin orang. Apa tuh ngisi apa nih? Kali pertama kesel kok. Tuh ya, Pit. Gue sekarang harus ke Cimbeluit pagi loh. Apa? Ketemu orang? Iya. Bisnis? Bukan, mau hiking. Oh. Mau hiking, saat jam 2 harus jemput bule 2 orang. Kemarin ke Kosari ke itu deh, ke Palasari. Ke Palasari ya? Iya. Kalau mau enggak, ke Miminti. Miminti. Di mana itu? Di Dagu. Start dari situ. Kan kita belum beli air. Tiba ada tidur sih, dari jam 9 sampai jam 12. Banyak yang keruh karena apa? Banyak penambangan timah. Karena enggak kayak enggak bisa diregulasi ya di sana tuh, kayak pertambangan tuh kayak di belakang rumah pun ada kayak. Iya, benar. Jadi lu mau di mana iya, juga? Iya, jadi rusak. Okay. Yang penting ada timah. Ambil. Ini mau rumahmu dijadiin itu juga bisa. Yang penting timahnya keambil. Santai. Nih, sekarang tahu enggak? Tiba ada tidur sih dari jam 9 sampai jam 12. Bentar lagi tuh jadi komplek. Iya, bentar. Bisa diregulasi ya di sana tuh kayak pertambangan tuh kayak di belakang rumah pun ada kayak. Iya benar. Jadi lu mau di mana iya, juga? Iya, jadi rusak. Yang penting ada timah. Ambil. Ini mau rumahmu dijadiin itu juga bisa. Yang penting timahnya keambil. Oh, santai. Nih sekarang tahu enggak?
udah gak ada, corona udah gak ada. Lalu main pakai masker kemana-mana pun gak kena nih sampai hari ini. Kurang aja. Ya kemarin batuk pilek gak kena. Itu mah gak tahu apa. Enggak, maksudnya udah gak diumumin lagi ya sama pemerintah ya? Sehari berapa gitu udah gak ada. Gini, Mandalika, gara-gara Mandalika kemarin proyek COVID-nya dihentikan dulu. Gini orang selesai dia gak ketemu punggung. Dia kerja di sini, Liong? Hah? Apa? Iya sekarang. Iya, Mas Ruk. Ketemu punggung selesai dia. Apa ketemu punggung selesai? Enggak. Dapat ke situ aja ya. Iya, Pak Irfan. Saya kelas berapa sekarang? 5. Oh, udah kelas 6. Koko kelas berapa, Koko? Kelas 7. Kelas 7 itu SMP kelas 2 ya? Kelas 3 SMP. Oh, lu 3 SMP. Kelas 7, kelas 1 dong. Kelas 7 kan SMP. Ya, kelas 1 SMP. Oh, baru 1 SMP. Ya kan, Pak. Ya, kelas 1 tetap SMP, kalau yang kelas 7 juga SMP. Ini udah sampai. Ini udah sampai, guys. Rumah di Garut, cek. Wah, sopirnya datang, guys. Wow. Garut bebek dan ayamnya tidak dikandangin. Dikandangin kita aja kayak gitu. Kenapa kita ke dalam? Nah, ini rumah baru. Saya pengen lihat dulu di depan. Itu ada buka nggak lagi minum? Buka sendalnya saya. Gue passwordnya apa nama wifi-nya? Habis keliling dunia jadi tinggal segitu. Tanya koko boleh enggak dong? Boleh enggak? Lihat. Apa itu? Sama ini kurma. Ambil aja. Harus tanya dong, ini punya koko. Koko punya enggak? Ambil. Boleh enggak? Boleh. Katanya boleh. Bilang apa? Makasih. Duduk, ah. Nak. Duduk, Nak. Hmm.